awal kisah saya pertengahan tahun 2005. Pertengahan dari tahun 2005 saya masuk ke pondok pesantren Az-Zahra. Pondok pesantren Az-Zahra adalah salah satu pondok pesantren yang melahirkan hafid dan hafidoh di Indonesia, terutama di Jawa Tengah. Tentunya karena pondok pesantren ini terletak di Kota Kendal, Kecamatan Pegadon, Jawa Tengah. Pertengahan tahun 2005, Syarif masuk di pondok pesantren ini dan mengikuti dua program, yaitu program SMP Az-Zahra formal dan Tafidul Quran non formal. Namun Syarif belum ada niatan menghafal dan fokus di akademik saja. Saya mempelajari berbagai pendidikan-pendidikan yang ada di pondok pesantren Az-Zahra tersebut. SMP kelas 1 itu diwajibkan menghafal paling enggak ayat-ayat surat-surat kecil, surat-surat pendek yang terdapat di Al-Qur'an. SMP umumnya itu SMP Az-Zahra itu sudah menghafal juz amma. SMP kelas 2, Syarif sudah menghafal juz amma. Suatu ketika Syarif diikut sertakan lomba MTQ dan MHQ oleh Pak Yai. Dengan menghafal satu juz, Syarif mendapat juara 3 sekabupaten. Tahun 2006, Syarif mengikuti lomba Musabahah Al-Quran Nasional di Brebes. Karena sering ikut lomba inilah, tentunya Syarif mulai punya niatan untuk menghafal Al-Quran, yaitu dengan restu orang tua dan teman-temannya. Pertama saya menghafal juz amma itu 2 tahun, terus bin nazar itu 1 tahun, dan yang sekarang bil ho'ib 30 juz, ya kira-kira 2 tahun setengah. Karena keinginan dan cita-cita untuk menghafal atau menjadi hafid yang sangat kuat seperti kakak-kakaknya terdahulu, meski status mahasiswa dan belum mendapat gelar al-hafid, Syarif tetap semangat dan terus berusaha untuk menggapai cita-citanya itu. Syarif itu, saya mengenal dia dari SMP sampai SMA sampai kuliah sampai sekarang. Dulu dia memang SMP cukup terkenal, dia sebagai ketua OSIS di SMP,
Dia juga sering mengikuti lomba lomba qiraah. Dan dia juga sebagai tokoh atau pemimpin dalam perangkatannya dia. Dia dulu sebagai ketua OSIS, dan dulu memang saya sangat akrab sama dia sampai sekarang. Sampai makan, memasak dalam masak dapur dengan abu, dengan pawon abu itu kita bersama. Sampai cari lauk, cari apapun bersama. Sampai dia meneruskan di, dia setelah lulus meneruskan di Man Kendal. Kita juga sama di Man Kendal. Sampai kadang ya berangkat bareng, ya kadang meskipun berangkat bareng, kadang manusia tuh ada yang merasakan bosen atau apalah, malas. Kadang ya bolos bareng lah, bolos atau apa, main PS atau apalah itu. Terkadangnya, tapi jangan ditiru yang buruk-buruk ya. Sebagai sahabat Karib Sharif, Arsad selalu mendukung serta memberi semangat dengan cita-cita Sharif yang ingin menjadi Al-Hafidz. Itu dia sempat drop dan mungkin mempunyai keinginan tidak ingin melanjutkan hafalannya kembali. Tapi saya memotivasi lagi untuk menghafalkan lagi agar dia tetap semangat dan dia khatam, bisa membanggakan kedua orang tuanya dan cita-citanya tercapai. Kini ia telah mendapatkan gelar Al-Hafidz, yaitu gelar yang ia impikan selama ini. Semoga bermanfaat bagi nusa dan bangsa dan menjadi kebanggaan bagi orang tuanya. Tentunya harapan dari orang tua saya yang tidak lain daripada orang tua yang lain, itu pasti mengharapkan anaknya itu menjadi anak yang soleh, berbakti bagi agama dan negara ini. Yang kedua, harapan orang tua saya sesudah saya mendapatkan, sudah menghafal Al-Hafidz, ya, jangan sampai melupakan dan mengamalkan apa yang sudah saya dapatkan di pondok pesantren.